apa jawab berkenaan dua soalan yang ditanya pada minggu lepas. Nak kemaskan lagi lah jawapan tu, berkaitan dengan imam yang tak ingat baca Fatihah, yang terlupa baca Fatihah. Kemudian berkaitan dengan soft solat, nak mula daripada mana, ya, kanan ataupun kiri ke ataupun tengah ke. Baik, berkaitan dengan imam yang lupa membaca Al-Fatihah, ya, yang cikgu tanya ada orang rampas puasa imam tu lah. Baik, maka mengikut turutannya ataupun caranya adalah tak boleh merampas kuasa imam ketika solat, ya. Rampas kuasa pemerintahan pun tak boleh, tak sama lah, kan? Jadi cara yang sebenarnya adalah, ya, kenapa tak boleh rampas kuasa imam yang lupa baca Fatihah? Kerana solat imam tu tak terbatal dengan dia lupa baca Fatihah, ya. Cumanya rakaat yang dia lupa baca Fatihah tu dia kira sebagai rakaat yang lagha, tak dikira, ya. Apa yang dia perlu buat kalau dia perasan yang dia lupa baca Fatihah, dia perlu tambah satu rakaat kemudian sujud sahwi, ya. Jadi bila dia terlupa baca Fatihah tu, dia tak batal solat, maka kita tak boleh rampas kuasa dia. Jadi dalam keadaan sebegitu, kita sebagai makmum lah, hok kucak kacir, ya, maka kita ada dua pilihan, ya, dua pilihan. Yang pertama, ya, bila imam lupa baca Fatihah, kita tegurlah dulu, subhanallah, ya. Kalau dia degil juga, maka kita mufaraqah, teruskan sembahyang sendiri. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, bersangka baik dengan imam. Bersangka baik dengan imam, bahawasanya imam ni mungkin tak perasan, dia tak perasan, dan insyaAllah dia sedar lah nanti bila dah sampai pada rakaat yang keempat, dia tak duduk tahiyat akhir dan dia bangun tambah satu rakaat. Mudah-mudahan dia sedar, ya. Baik. Dan kalau imam sedar, maknanya kita ikut teruslah. Ikut saja terus, ya, sampailah kepada rakaat yang terakhir, imam sujud sahwi, kita pun sujud sahwi macam biasa. Baik, tetapi bila dah sampai rakaat yang keempat ataupun rakaat yang ketiga, sebab rakaat pertama katalah satu rakaat dia apa, tidak dikira, kan, nampak imam ni tak sedar-sedar, memang tak perasan sungguh yang dia lupa baca Fatihah, maka maknanya dia duduk tahiyat akhir dan dia bagi salam, ya, maka kita kena mufaraqah dan kita kena tambah satu lagi rakaat, ya. Adapun penyelesaian dengan merampas kuasa dia, merampas imam tu, maka tak ada, tak disebut oleh para ulama, ya. Jadi itulah pilihan kita. Nak senang, biasa kalau tak ingat tu, memang tak ingat sungguh lah tu, ha, kita mufaraqah saja daripada imam tu, dan kita terus saja solat sendiri, habiskan solat sendiri. Baik, berkenaan dengan soft solat, ya, nak mula daripada mana, di sana ada satu hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Nabi bersabda, tawassatu al-imama wasuddul khalal, ya, maknanya jadikan imam di tengah. Tawassatul imam maknanya jadikan imam di tengah, tengah makmum. Baik, wasuddul khalal, dan penuhkan ruang-ruang kosong di antara saf, maknanya rapatkan saf, tidak ada renggang antara makmum, antara jemaah. Baik, jadi berdasarkan hadis ini, ya, maka kita sebagai makmum menjadikan, kita kena jadikan imam berada di tengah saf lah, ya, di tengah saf. Maknanya saf solat dia bermula daripada tengah, bukan daripada tepi kanan ataupun kiri. Kerana Nabi menyuruh kita jadikan
saf kita tu imamnya di tengah. Tetapi di sana ada satu lagi hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada saf-saf di sebelah kanan. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada saf-saf yang berada di sebelah kanan. Baik. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, bila kita masuk ke dalam masjid dan kita dapati saf sudah pun tersedia, kita nak masuk belah mana? Nak masuk belah kanan ke nak masuk belah kiri? Ya. Contohnya saf pertama dah penuh. Kemudian orang baru mula dengan saf yang kedua, ada tiga orang. Tiga orang sebagai contoh, ya, lima orang ke, enam orang ke, maka di belah mana yang kita nak masuk dulu? Kita nak pilih belah kanan ataupun nak pilih belah kiri? Maka yang afdalnya, kata ulama berdasarkan hadis tadi, kita pilih belah kanan dulu. Kita pilih belah kanan dulu daripada belah kiri lah, belah kanan dulu. Tapi bukanlah bermakna, ya, kita bila belah kanan dah penuh, sebagai contoh, kita pergi buat lagi satu saf belakang, ya, saf kedua belah kanannya dah penuh tapi belah kiri kosong, ya, maka kita pun nak dapat fadilat belah kanan, kita pergi buat saf yang ketiga, kita pergi duduk belah kanan pula sedangkan saf yang kedua belah kirinya masih kosong. Ya, bukan begitu caranya. Kerana apa-apa pun alasan, ya, saf yang terkedepan sama ada kiri ataupun kanan lebih afdal daripada belah kanan saf yang kebelakang. Ya, jadi saf yang ketiga kanannya kita penuhkan sedangkan kiri yang saf yang kedua masih ada kosong, maka kiri saf yang kedua tu lebih afdal daripada kanan saf yang ketiga. Jadi itu dia punya cara penyusunannya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tuan-tuan, bila kita masuk masjid, ya, kita tengok saf masih lagi belum sempurna dan ada ruang di sebelah kanan untuk kita masuk, maka kita masuklah ke belah di sebelah kanan, ya. Tetapi jika ada lagi ruang saf yang lebih depan yang belum penuh, ya, maka kita kena bekerja untuk dapatkan saf yang lebih depan, ya, tidak kira di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan, kerana saf yang ke depan tu lebih afdal daripada saf yang ke belakang. Ya, baik. Jadi tidak, maknanya saf solat tidaklah dimulakan daripada tepi, ya. Ia berdasarkan hadis tawassatul imam itu, maknanya saf solat dimulakan daripada tengah, ya. Bukan masuk-masuk saf pertama dah penuh, kita ada 2-3 orang duduk tepi mula daripada sana. Ha, tidak. Daripada tengah. Kerana di sana tuan-tuan, al-Imam Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir bila dia syarahkan hadis tawassatul al-imam wa suddul khalal tu, ya, dia kata di sana sebab apa Nabi suruh meletakkan imam di tengah saf, kerana di sana ada juga fadilat dekat dengan imam, fadilat mendekati imam, ya. Maka kalau kita masuk dalam masjid atau dalam surau ada satu saf sahaja, ya, dan satu saf tu nampak macam lebih ke kanan, lebih berat ke kanan, maka tidak ada masalah tuan-tuan untuk kita, walaupun kita tahu bahawasanya kanan tu lebih afdal, maka tidak ada masalah untuk kita pergi pula ke kiri, kerana di sana ada juga kelebihan dekat dengan imam. Kelebihan dekat dengan imam, ya, untuk kita dengar lebih lagi jelas bacaan dia, ya. Itu ada juga afdal dekat dengan imam, ya. Maka yang tidak betulnya adalah memulakan saf daripada tepi, ya, ataupun
tak betul di sini bukan maksud tak sah. Tak betul bukan tidak sah. Tak betul tu mukhalifun lisunnah. Maknanya bersalahan dengan apa yang diajar dalam sunnah. Bersalahan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perkara itu perlu diberi perhatian, ataupun kita duduk seorang ya di belakang kerana nak istiqamah dengan tempat tu, maka tak masuk sah duduk belakang. Maka itu semua perkara yang dipanggil mukhalifun lisunnah. Baik. Itu jawapan kepada minggu lepas, supaya kemas lagi lah berdasarkan kepada dalil-dalil. Baik.